Di Indonesia, voli termasuk olahraga yang digemari. Itu terbukti dari ada banyaknya klub voli di Indonesia. Selain itu, voli juga kerap menjadi pilihan mata pelajaran olahraga di sekolah. Namun memang popularitasnya tidak semeriah sepak bola atau badminton. Meskipun demikian, setiap pertandingan voli di Indonesia layak dan menarik untuk ditonton. Kebanyakan pemain voli punya postur tubuh yang tinggi dan otot tangan yang kekar. Sebab mereka dituntut untuk bisa melompat tinggi melakukan smash dengan menggunakan tangannya. Pemain voli laki-laki ini agak berbeda daripada umumnya. Lihat saja bagaimana dia melakukan servis. Video yang diunggah oleh akun Instagram @video_medsos pada Senin 21 Maret 2022. Pemain voli bernomor punggung 10 ini melakukan servis dengan gemulai. Dia bahkan sempat mengejek penonton di belakangnya sebelum melakukan servis. Namun aksi uniknya justru membuat penonton terhibur dan dengan servis voli semacam itu dia juga mendapatkan poin. Hingga video ini viral, belum diketahui di mana tempat dan lokasi pertandingan itu diadakan. Banyak warganet terhibur dengan aksi kocak dan lucu si pria, hingga mengundang banyak warganet untuk ikut berkomentar. We'll be right back.